Beberapa kejadian tak terduga telah terjadi pada hari ini antara Rizky Billar dan Lesti Kejora. Mereka nampak semakin mesranya pada hari ini bersama BBL. Setelah memborong pujian yang banyak dari warganet, ingin meluapkan rasa bahagia dan syukur kepada sang pencipta. Pada hari ini, berbagai kegiatan tak terduga telah terjadi di Tangerang yang membuat semua orang terkejut seketika. Apa yang terjadi? Inilah Fiternik News Update kali ini. Tepat pada hari ini, lagi-lagi sepasang artis muda-mudi fenomenal Rizky Billar dan Lesti Kejora kembali telah menghebohkan jagat media sosial dengan postingan terbaru mereka yang sedang memamerkan adegan kemas-kemas barang yang nampaknya seperti melakukan perjalanan jauh atau traveling. Hari ini, kabar bahagia telah datang dari Rizky Billar dan Lesti Kejora ini telah beberapa hari ini menjadi perhatian publik dikarenakan setelah pertemuan kemarin memberikan sebuah fasilitas khusus untuk artis muda-mudi ini menjadi brand ambassador tahun ini. Maka saat ini kabar bahagia untuk semua orang yang ada di Indonesia, namun yang menjadi perhatian khusus saat ini adalah masuknya nama Rizky Billar dan Lesti Kejora sebagai nama-nama yang diberi fasilitas khusus. Diketahui artis Leslar yang berkemungkinan akan segera diberikan tiket perjalanan dan pengurusan beberapa dokumen khusus tahun ini. Kehebohan ini telah lagi-lagi dimunculkan oleh sepasang artis terkaya di Indonesia yang satu ini memperlihatkan dan mempostingkan setiap gerak-gerik mereka, langkah dan perjalanan karir mereka di media sosial. Di saat semua orang sedang menunggu-nunggu vitamin Leslar hari ini, akhirnya pada hari ini juga lagi-lagi diunggah keseruan demi keseruan, serba-serbi dan informasi terbaru lainnya. Apalagi beberapa kabar bahagia tersebut telah disampaikan langsung dari beberapa orang-orang yang sangat berkompeten. Lagi-lagi, ini akan menjadi sebuah clue misterius selanjutnya yang akan segera dikabarkan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kepada fans dan para penggemar Leslar Lover yang selalu setia mengidolakan Rizky Billar dan Lesti Kejora berkat Leslar Lover semua. Sehingga video YouTube dari Leslar Entertainment hari ini juga memasuki tangga trending di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Semua ini adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan keberhasilan tersebut telah menjadi sebuah prestasi yang telah menghasilkan keberkahan tersendiri bagi Rizky Billar dan Lesti Kejora. Sehingga akhirnya pasangan muda-mudi Rizky Billar dan Lesti Kejora ini menjadi perbincangan yang sangat hangat bagi warganet di laman media sosial hari ini. Dalam unggahan yang telah dibagikan, ada hal-hal yang sangat lucu dan asik juga dari adegan yang dilakukan oleh Rizky Billar dan tim Leslar Entertainment, terkhususnya BBL. Dalam unggahan tersebut, nampak kelucuan dari BBL dan kegirangannya yang telah berhasil mengabadikan sebuah momen-momen lucu mengenai anak pertama mereka ini. Disambung lagi dengan kelucuan juga yang dihadirkan oleh beberapa tim dan kru dari Leslar Entertainment yang telah berada kembali di Jakarta kemarin, yang juga sempat dibagi-bagikan di laman media sosial, menarik perhatian dari warganet di laman media sosial. Segera diinformasikan juga pada hari ini, mulai sedikit demi sedikit juga akan ada pembuatan konten yang akan diborong oleh Rizky Billar dan Lesti Kejora nantinya, mulai hari ini sampai beberapa hari ke depan. Adapun seputar acara syukuran atas kabar yang satu ini akan segera dilakukan di kediaman mereka di Jakarta Selatan. Sembari nantinya mereka akan melakukan acara tasyakuran tersebut, Rizky Billar dan Lesti Kejora akan mengundang anak yatim dan fakir miskin dalam acara tersebut, dan kabarnya juga akan diadakan di rumah baru mereka, yang juga menjadi kabar bahagia bagi semua fans dan para penggemar Rizky Billar dan Lesti Kejora hari ini.
Perlengkapan lainnya juga akan mereka siapkan nantinya, namun khusus untuk BBL. Adapun dari sebagian warganet yang berada di sekitaran lokasi rumah mewah dari Rizky Billar dan Lesti Kejora, hingga hari ini menunggu acara tersebut dimulai. Mereka ingin sekali hadir dalam acara tasyakuran yang diadakan oleh sepasang artis fenomenal ini. Lantas dengan demikian, mereka selalu berharap agar pasangan Leslar ini diberi kelancaran dalam setiap kegiatannya. Apalagi di masa saat ini, kesuksesan yang telah mereka raih, hal tersebut tidak akan terlepas dari dukungan fans dan para penggemar, baik itu yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Salah satu akun fanbase Leslar Lover telah mencuitkan juga pada hari ini. Adapun kejutan lainnya yang juga tengah dipersiapkan adalah seputar rencana kegiatan amal dan sosial yang seperti biasanya setiap bulannya juga dilakukan oleh fanbase Leslar Lover dan para penggemar. Suatu hal yang patut ditiru dari pasangan fenomenal ini. Selain kepribadiannya yang sangat menarik dan baik, juga menginspirasi sebagai penggerak kemanusiaan, ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan berbagi sedekah yang juga selalu dilakukan setiap bulannya. Dengan banjirnya serba-serbi dari aktor muda Rizky Billar dan Lesti Kejora hari ini telah membuat suasana hati menjadi bahagia. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih. We'll be right back.